Ya oke, teman-teman, ini tutorial buat cetak daun pisang yang bulat. Ini cetakannya 20 cm ukurannya. Jadi sebelum kita mulai itu udah disiapin dulu daun pisangnya. Ini sih ada 5 lembar yang kita pakai. Oke. Sebelumnya kita cek dulu buat kecepatannya. 1 2 3, yuk mulai. Oke. Ya, di 15 detik ya. 15,91 detik. Kita lihat untuk hasilnya. Ya. Sempurna ya lingkaran. Bisa kita lihat, teman-teman. Oke. Ya. Terima kasih.